Pada saat lagi asik-asik main HP, kita tertidur dan tiba-tiba HP kita terjatuh. Fatalnya, akibatnya HP kita LCD-nya pecah. Terus bingung deh, bagaimana solusinya? Apa harus pergi ke tukang servis HP atau servis sendiri di rumah? Aha, gampang guys. Kita bisa perbaiki HP kita di rumah. Begini caranya. LCD Oppo A12 pecah. Gak perlu pusing. Kita bisa perbaiki di rumah. Tama-tama, siapkan dulu obeng. Ya, siapkan dulu obeng. Kemudian kita beli LCD-nya. Oke guys, kita buka isi paket ini ya. Buka guys isi paketnya. Pilih sama keadaannya yang terjamin aman guys. Oke, cara membuka HP-nya guys. Nih, lihat ya. Ini kan bingung ya, mau cari selah-selah yang mana gitu ya. Ini kan sulit. Kalian cukup pertama cabut dulu ya. Ini kartunya. Cabut dulu kartunya dan ini di bagian kartunya kita buka. Kita buka di bagian kartunya. Jadi bukan congkel-congkel yang ini, bukan. Tapi kita congkel di bagian kartunya. Oke. Aku simpan di sini ya. Tadi kan udah kartunya, ini bagian yang ini. Oke, biar kita lepas. Oke. Sampai lepas begini. Oke. Setelah ini kan udah kelihatan LCD-nya. Jadi jangan buka LCD-nya dulu. Ini. Kemudian kalian bisa cabut baterainya dari ini. Oke.
kalian bisa ditarik, dan ini yang nempel ini kalian lepas, ini bisa copot. Kemudian kalian bisa menggunakan obeng plus buat membukanya. Oke. Setelah usai dibuka, dikumpulin ya, kemudian dikumpulin bautnya, kemudian kalian buka dan soket untuk batunya dibuka biar aman guys. Nah, oke, kita buka ini, lihat dalamnya sudah dibuka. Nah ini juga dibuka soketnya. Terus gimana kalian lihat LCD nya ini ya, ini juga soketnya dibuka tuh guys tuh. Oke. Sampai terlepas LCD yang rusak ini, kita ganti sama LCD yang baru guys. Tadah, ini guys, gampang bukan? Cuman pakai soket aja, cuman kalian bukannya harus hati-hati. Sudah dipasang, kita lihat. Iya, ini dia hasilnya. Oke, mantap. Wah, luar biasa. Maknyus. Baut-bautnya kita pasangin lagi, guys. Oke. Kita pakai T700. Kalian cukup lem saja bagian-bagian pinggirnya. Oke. Yang rata ya. Oke, HP sudah selesai, ini sudah ditutup rapat ya, dan bisa dipakai kembali. Oke, mantap, sangat luar biasa. Sip, jangan lupa pakai LCD ori ya, mantap. Dan Anggi.